Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya lagi proses pengerjaan lift plang ya. Dan untuk lift plangnya ini ukuran 30 cm, teman-teman. Dan seperti apa videonya langsung kita lihat saja. Seperti itu ya, itu lift plangnya 30 cm. Lagi proses pemasangan, teman-teman. Dan ini untuk lift plangnya ngebornya di besi ya, jadi kita menggunakan baut roving ini, teman-teman, tidak menggunakan skrup GRC ataupun sebagainya, tapi menggunakan baut roving karena di besi jadinya agak keras ya, teman-teman. Itu nanti kita kasih pasangan GRC yang di bawahnya ini dengan ketebalan 8 mili ya, teman-teman. Nah, dan kita menggunakan skrupsi ya, ini skrupnya ya, teman-teman ya, untuk skrupnya ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman, untuk hasilnya ya. Kita menggunakan skrup yang agak panjang ini list plangnya ya. Ini untuk list plangnya dengan panjang 3 meter, teman-teman. Dan lebarnya 30 cm ini. Dan untuk tebalnya ini 8 mili, teman-teman. Nanti kita buat yang kayak sebelahnya itu, nanti saya videoin yang sebelahnya itu ya. Nah, ini lagi proses ya. Dan ini mandornya. Sini Bapak. Nah, untuk ulunya seperti ini. Ini 4x4 ya, teman-teman. Dan untuk ketebalannya ini 0,35. Untuk ketebalannya. Nah, dan ini sini 2x2. Untuk ketebalannya juga 0,35. Dan untuk panjangnya ini 3 meter, 4 meter, teman-teman. Untuk kepanjangannya 4 meter. Nah, dan ini untuk GRC-nya ya. Ini ketebalan 8 mili ya, seperti ini ya. Kita memotongnya menggunakan mesin gerinda ya. Dengan matanya seperti ini, mata gerinda, mata keramik ini, teman-teman. Dan ini untuk bornya untuk melubangi itu ya, melubangi baut-bautnya supaya tidak usah mengutekin, teman-teman, karena kita menggunakan GRC yang tebal, jadi kita menggunakan ini ya. Ini mata bor 10 mili, teman-teman, mata bor beton 10 ini ya. Dan ini untuk penampakannya dari bawah ya, teman-teman, seperti ini ya. Iya. Nah, seperti ini nanti kita buatnya seperti yang sebelah itu ya. Sebelah itu kan begini. Kita kasih nat semua ini ya. Nah, itu
Dan untuk nat-nat itu per 60, per 60, per 60 ya teman-teman. Dari bawah seperti ini. Dan ini untuk les pelangnya 8 mili tebalnya, dan untuk lebarnya 30 cm, dan untuk panjangnya 3 meter ini untuk les pelang teman-teman. Dan ini untuk pemasangan GRC nya muter ini ya, muter muter bangunan dari sana. Nah, untuk modelnya seperti ini ya. Nah, sampai situ. Dan itu masih ada lagi teman-teman, yang di samping toren itu ada lagi itu terasnya sampai ke situ ya. Termutar. Dan ini untuk penampakan dari belakang seperti ini ya. Dan untuk pemasangan seperti ini itu sebenarnya memakan waktu, karena kita harus memotongi, melubangi ya. Memakan waktu teman-teman kalau untuk yang seperti ini itu. Tidak seperti yang langsung utuh-utuh itu, tapi kan kalau yang utuh-utuh itu kan dikhawatirkan untuk sambungan-sambungannya itu pada retak ya. Dan itu sudah ada list plafonnya ya. Yang tembok kita kasih list plafon, yang untuk yang di list plang ini kita nggak kasih list ya, kita cuma kasih gipsum 2 tumpuk ini dengan lebarnya 7 cm dan 5 cm teman-teman. Jadi ditumpuk gitu untuk ininya yang di les plang itu. Oke teman-teman, segitu dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat untuk yang belum tahu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat untuk semua ya teman-teman. Dan jangan lupa sebelum bekerja kita diwajibkan untuk selalu berdoa. Ya teman-teman. Oke.